เดี๋ยวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ hadis 327นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดสดาโกสดากียังดิกาซิฮิสเลียนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์กิตาบานยักบัรชุกรุกบะดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาpagi hari Jumaat 10 bulan Rabiul Awal tahun 1440 ni Hijrah bersama dengan 13 bulan 9 tahun 2024 2507 kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-327 An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul islam kama yadrusu washyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللهلا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفةثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا حديث dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4049 hadis sahih. Hadis ni hubungnya dengan ha keadaan manusia di akhir-akhir zaman. Boleh jadi zaman kita dah kali ni. Ya. Lepas tu hak lebih teruk lagi nya di akhir-akhir dekat dengan dunia nak kiamat. Maksudnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya Islam akan hilang sebagaimana pudarnya atau hilangnya warna lukisan yang ada pada pakaian. Gambar-gambar hok duk tulis. Gambar bunga ke gambar apa hok tulis dengan tangan tu. Di pakaian, di baju ke apa, bila kita basuh, kita gonyoh-gonyoh-gonyoh, lama-lama dia akan cerah, cang, habis. Ha, tu Nabi rakyat katanya Islam pun, ajaran Islam sikit lagi akan hilangnya. Supaya dengan lukisan, warna lukisan yang ada pada pakaian. Dengan demikian, pada ketika itu tidak diketahui lagi apa ia puasa wajib, apa ia salat, apa ia ibadat haji, apa ia sedekah.
Orang tak tahu dah. Kalau sebut semaya, semaya gapa nama weh. Puasa, puasa tu gapa nama. Jadi orang pada akhir-akhir sikit lagi supaya dengan bengong, tak tahu, tak reti ha Islam. Sebab apa? Pakat tahu belakang orang tu tahu Islam, orang ni tak si ngaji, orang ni tak si amal, tak si, tak si, tak si, tak si. Masya Allah, teruk dah. Nabi royak lagi. Kitab Allah, yakni Al-Quran akan diangkat hilal dalam satu malam. Masya Allah. Allah Alam lah kita pun, saya pun tak, tak ada tengok ni syarah hadis. Nabi royak macam mana. Hilal dalam ketah. Dalam kru'as buah pasal hilal habis. Ataupun hilal melalui orang-orang yang mengapal kru'as pun. Kau tak ingat dah. Kau tak ada pada dah dengan kru'as. Allah Alam lah. Ini, tapi yakin katanya. Nabi kata kru'as akan hilal, akan diangkat naik ke langit. Hingga tidak ada lagi di bumi ini satu ayat pun. Boleh jadi orang tak amal dah dengan Quran. Tak sing ngaji dah Islam. Tak sing reti dah agama-agama dan sebagainya. Selepas itu ada sekumpulan manusia. Ini dahsyatnya dah. Ada lagi orang-orang tua yang berumur tua yang sudah lemuh lesu tubuh badan. Hak bokok dah. Jalan ngok-ngik. Masih lagi hidup. Pada masa tu lah. Akan berkata. Orang-orang tua yang akan tengok. Keadaan orang-orang muda. Budak-budak wairun duak gapa atas muka bumi. Orang tua tu katakan lah. Ni ramah ni orang tua. Bukan sorang dah. Sebelum ini kami tahu bahawa nenek moyang kami pernah mengucap kelimah la ilaha illallah. Tengok ni. Orang-orang tua hebat duk kecek dengan orang-orang muda. Aku duk ingat tok nenek moyang dulu biasa duk sebut la ilaha illallah. Tapi learning tak ada dah wey. Tak tahu dah semaya hebat. Tak reti apa sekarang dah. Maka kami pun mengucapkannya. Ni orang-orang tua akan kecek sikit lagi. Dia reti kelimah la ilaha illallah sah ya. Maka seorang bernama Silah. Tua Prakob. Dalam hadis ni. Masa Huzaifah duk rayak hadis. Ada seorang lelaki namanya Silah. Berkata. Dia tanya, apa gunanya mereka berkata la ilaha illallah? Padahal mereka tidak mengetahui, tak reti sikit habuk apa ia solat, puasa, haji, umrah dan sedekah. Tak reti sekarang habuk. Pedah kepada nama, dia kata la ilaha illallah. Huzaifah pun yunyan. Gapo hak Nabi sebut. Maka Huzaifah berpaling belakang darinya. Supornya tak sedek dengar hak Silah tu duk kecek paling wak tak tahu padahal gedengar geti dah. Silah pun mengulangi perkataan tersebut sampai 3 kali. Pedah ke apa duk kata la ilaha illallah. Begitulah. Huzaifah masih tetap berpaling belakang supaya wak tak geti ni bukan tak dengar. Maka setelah ditanya pada kali yang ketiga, Huzaifah pun memandang muka kepada Silah. Kepada situ lah. Sambil berkata, wahai Silah, perkataan itu akan menyelamatkan mereka dari api ni aku. Maknanya, walaupun di zaman tak ada orang semaya, tak ada orang puasa, tak ada reti sekarang habuk dah agama. Tapi kelimah la ilaha illallah masih lagi duk ada. Hak ni lah yang diharap katanya. Siapa yang masih lagi duk sebut la ilaha illallah. Perkataan ni boleh menyelamatkan orang tu daripada api ni aku. Dia mengulangi perkataan itu 3 kali. Ni Huzaifah sebut. Dah Silah tanya sampai 3 kali. Huzaifah pun sebut sampai 3 kali. Ingatlah,
Orang yang kata la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala wis selamat dia daripada api neraka. Maknanya tak kekal dia dalam api neraka. Alhamdulillah. Seterusnya hadis yang ke 328. Di dalam babnya sima'u saghiri wa ta'limuh. Iaitunya mendengar ilmu sejak kecil dan mengajarnya. Wallahu a'lam lah. Ataupun ngaji ilmu daripada budak kecil. Gitulah lebih kurang. An Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu qal aqaltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 77, Muslim 33. Maksudnya dari Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu berkata, aku ingat, dia kata, ingat perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitunya ingat hadis-hadis Nabi sejak baginda mencampuri air liurnya ke dalam mulutku. Ha, tu dia Nabi masa dia pergi buat apa dia panggil buka mulut. Nabi ni dia ambil air liur, bukan dia ludah masuk dalam mulut budak dah, tapi dia ambil, maknanya dia tek wah tamar sikit tu, dia buat masuk dalam mulut dia serta dengan dia ambil air liur duduk di langit ni. Lepas tu dia bubuh dalam mulut budak. Budak pun isap cok 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 cok. Ha, ni berarti air liur Nabi campur dengan air liur budak ni. Mahmud bin Ar-Rabi' ni dia rayak katanya, aku duk ingat. Maknanya mak pak dia lah duk sebut katanya, mung ni air liur mung tekah masa budak-budak Nabi apa yang nak sebut air liur Nabi campur dengan air liur mung duk dalam mulut mung, dalam daging darah mung, sebab Nabi lah yang buka mulut mung. Ha, ni sebab itulah kita tak, kalau zaman Nabi ni okey lah, kita tanya Nabi, tapi zaman-zaman sekarang ni orang nak buka mulut anak-anak kita ni, kita kena cari orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang beriman, beramal kuat. Nah, insyaAllah. Ha, gitulah. Tapi hak Nabi ni kita tak boleh nafi, katanya ini adalah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Budak-budak bukan sikit dak yang Nabi buka mulut dan Nabi ambil air liur dia masuk dalam mulut budak tu sat ni, atau melomurkan air liurnya ke muka aku. Ha, ni dua makna dak, tapi wallahu alam tak kelah nak ambil air liur comor di muka, tapi umumnya iaitu buka mulut melalui air liur masuk ke dalam mulut ketika aku berusia 5 tahun. Ha, tengok. 5 tahun Nabi buat lagu tu. Oh, ya tanya boleh. Buka mulut tak mesti katanya nak masa kecil-kecil saja. Bahkan boleh. Walaupun umur sampai 5 tahun, tapi nak ayat katanya ini adalah satu keberkatan yang ada pada zaman Nabi dan pada diri Nabi sendiri. Iaitunya budak-budak yang Nabi buat lagu tu semuanya adalah juruh belaka, alim belaka, siapa ke reti ilmu pengetahuan tu sejak daripada budak-budak lagi. Bila dia besar sikit lagi, dia boleh mengajar kepada orang ramai ilmu hak dia dapat dengar daripada mulut Nabi, daripada sahabat-sahabat hak awuso dan sebagainya. Saya misal satu hadis dah, walaupun tak ada tulis dalam ni. Seorang namanya Umar, bukan Umar bin Al-Khattab, tapi budak seorang nama Umar. Dia duduk dalam hidang Nabi. Ni boleh kita ngaji hadis ni tak? Ketika kita duduk dalam hidang ni,
dalam hidup makan. Umar tu ya rakyat katanya, aku masih lagi budak. Tapi duduk sekali dalam hidup Nabi. Nabi tengok. Nabi katanya, ya gulam, sammillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Umar tu rakyat katanya, pada waktu tu, budak lagi mana? Cuba kita perhati lah, budak. Kaya nak ambil hak tu, kaya nak ambil hak ni. Ha tu, dalam hidayah. Nabi tak marah. Nabi tak hambat budak. Hei, bang, okay. Tak. Nabi duduk sekali dengan budak, makan dalam hidayah sekali dengan budak. Tapi Nabi sebut, ya gulam, hei budak, sammillah. Dia nak makan, bacalah bismillah. Tengok Nabi ngajar tak? Lepas tu ngajar, bukan ngajar kepada Umar ni. Sorry tak? Bila Umar ni yang bersapak tu, ya raya aku ingat waktu aku budak-budak lagi. Nabi biasa ngajar kepada aku. Ha, maka kita pun boleh dengar hadis hak Nabi raya kepada Umar masa budak. Sammillah, bacalah bismillah. Sebab tu kita dah nak makan, nak minum, nak apa, bismillah. Wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kanan. Jangan makan sama sekali dengan tangan kiri. Jangan makan. Baliknya orang kita makan dengan tangan kanan. Ambil bubuh makan, sama ada nak makan dengan tangan kau dengan sudu, tapi hak pentingnya dengan tangan. Tangan kanan. Ada setengah-setengah orang, ha ni minta maaf ni dak, tak ada kira pok alin, pok jahil. Masa minum. Masa minum, kadang-kadang minum teh, minum air, air jebur, air gapo, tangan kanan, tangan kiri. Ambil pak gok. Tak ada kira ni, apa pakai piah besar, jubah ke gapo, kadang-kadang wak kau terlupa. Gi minum dengan tangan kiri. Ha ni ingat molek. Jangan sama sekali. Sebab hadis lain lagi, Nabi rakyat katanya, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisyimal. Sesungguhnya syaitan dia makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, maka kita jangan amal sama sekali minum makan dengan tangan kiri. Nah, tu. Saya biasa duduk dalam hebkan satu kali. Orang lain sama-sama orang lain. Tapi dia boleh kelola, boleh kecek lagi mari, boleh tegur lagi mari. Alim ni, dia rakyat kepada orang alim ni. Gana weh. Terlupa kau ke mana duk minum teh dengan tangan kiri. Ha. Faham dah? Orang alim tegur orang alim. Saya duk ada sekali. Orang alim ni seolah-olah katanya dia nak perak diri dia sendiri. Gano ni aku ngaji tinggi. Reti ilmu tu ilmu ni duk ngajar orang rata tapi duk makan teh dengan tangan kiri lagi. Buat. Dia katok tangan dia di depan orang dalam hidden. Fine. Fine. Rano ni. Duk kacau makan lagi. Duk makan, duk minum tangan kiri lagi. Nak ayat katanya? Pacot diri sendiri. Fine katok. Lain-lain kali jangan duk buat. Dia katok ke diri dia sendiri. Katok ke tangan dia sendiri. Lepas tu soal lagi. Hak Nabi besar. Wa kul mimma yalika. Nabi besar kepada Umar saat ni. Makanlah. Makan ni hodok depan dulu. Hodok mengiringi engkau. Maknanya jangan duduk di jepuk, hok duduk tengah. Goliknya hidayah kita ni. Hok tengah tu sedak. Kalau sup orang tak dep, orang tak tengah. Nah, orang tak di tengah. Kalau sayur air ke apa semua hok sedak-sedak orang tak tengah. Hok tu hok banyak sekali. Hak lain-lain, kalau ikan goreng ke, sambal lada ke, ulai ke apa, orang tak tengok. Tapi kita dengan sebab kita tak ngaji, kita cebok hak tengok dulu, bubuh dalam pinggir kita. Cebok hak tengok, bubuh dalam pinggir kita. Habis berkat. Ni nak ayat katanya, walaupun setengah-setengah orang, umur banyak, ngaji tinggi pun, kalau dia tak ngaji hadis ni, habis berkat. Ni puluh tahun duk makan, tak biasa ngaji, bak makan.
Gitu kan? Duk makan, 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 makan hari-hari-hari tak tahu, tak ngaji bab makan. Rugilah. Sebab Nabi royak di dalam hadis lain, sesungguhnya berkat ia turun pada tenguh hidang. Pas kita ambil hok hok tenguh dulu, habislah berkat dalam hidangnya kita. Kita kena makan dulu, jepuk nasi dulu. Kalau sudu pun, setengah sudu pun ikutlah. Secobek cih. Makan. Telah dulu. Barulah kita makan hok berikutnya. Hok tatpai. Kalau tengok, eh kawai tak berhi benda tu. Hok tak usah ambil. Ambil hal lain. Tapi jangan ambil mula-mula hok tengok. Hening lah. Lepas tu, utama sekali, saya biasa duk rayak sokmo ni. Roliknya makan di hotel, makan di tempat samana, apa ada toilet. Wallahualam lah, saya nak hukum lagu mana, saya tak pandai. Toilet tu, untuk nak jadi adanya marayat dalam hidai makan ni. Bukan katanya ambil, supaya kapung-kapung minta maaf ni. Saya tak ada niat katanya kata kepada siapa. Setengah-setengah orang, pasal yang buat kau tak ada adab makan, sudu hak dia duduk boboh mulut kadang-kadang cebok hak tengah. Ho ho. Orang tengok ai ha mun. Tak care aku. Apa ni? Makuk hak orang boboh sup latar-latar mu hirup dengan mulut mung hirup dengan sudu hak munduk boboh dalam mulut. Pas apa lagi nak ambil? Ha gitulah, sebab tu kita kena ada marayat dalam hidai makan ni. Ha tu gitulah. Nah, kita hidup dalam masyarakat ni, dalam keluarga dan sebagainya, kena ada adab, kena ada akhlak, kena ada sopan santun, kena pandai bergaul, kena apa? Biar pandai belakang insya-Allah. Nah, sekadar inilah, walaupun dua hadis tapi saya tambah beberapa pengajaran kepada kita akan jadi baik insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.